Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Syahmimi Ezira. Pada episod Apps Apa Sis kali ini, saya akan berkongsi mengenai aplikasi permesejan Telegram. Telegram Messenger merupakan salah satu aplikasi permesejan yang popular yang mana dilihat sebagai satu alternatif untuk WhatsApp. Tips pertama yang ingin sis kongsikan adalah kebolehan untuk menghantar media atau file daripada telefon terus ke komputer melalui Telegram Messenger. Untuk tujuan ini, anda boleh menggunakan ciri menghantar mesej kepada diri sendiri. Anda boleh mengakses ciri ini dengan menekan pada butang menu pada penghujung kiri atas dan seterusnya tap pada ikon awan. Anda seterusnya boleh menghantar sebarang media atau file melalui tertingkap berkenaan dan boleh membuka Telegram melalui desktop atau web untuk mendapatkan media atau file berkenaan daripada komputer. Tips kedua adalah kemudahan untuk mengikuti topik kegemaran melalui Telegram Groups. Berbeza dengan WhatsApp, pada Telegram anda boleh mencari dan menemui groups yang sesuai dan mengikutinya. Sebagai contoh, sekiranya anda pengguna peranti Samsung, anda boleh mencari grup Samsung Malaysia dan seterusnya mengikuti pelbagai perbincangan melaluinya. Tips ketiga adalah kemudahan untuk menggunakan secret chat. Melalui ciri ini, anda boleh bersembang dengan rakan-rakan atau sesiapa dan memilih untuk memadam sesuatu mesej selepas suatu tempoh masa. Anda boleh mengakses ciri ini dengan menekan pada butang menu dan menekan pada pilihan New Secret Chat. Tips keempat adalah kebolehan untuk mengunci Telegram Messenger supaya ia tidak boleh diakses oleh orang lain. Anda hanya perlu ke menu, memilih Settings dan pada Privacy and Security, pilih Passcode Lock. Anda boleh menetapkan kata laluan atau penggunaan cap jari dan seterusnya apabila anda ingin mengakses Telegram, anda akan diperlukan untuk memasukkan kata laluan berkenaan. Ini sekaligus mengelakkan orang yang tidak diingini membaca mesej perbualan kita. Tips kelima adalah penggunaan bot. Terdapat pelbagai bot Telegram pada hari ini, termasuk untuk mengikuti berita semasa, mengingatkan anda sesuatu, membuat carian dan sebagainya. Sebagai contoh, anda boleh mengikuti bot Amans dan mendapatkan berita semasa Amans terus melalui Telegram pada masa nyata. Yang keenam adalah kebolehan untuk memadam akaun Telegram secara automatik. Anda boleh membuat tetapan pada Telegram untuk memadam akaun secara automatik selepas suatu tempoh masa anda tidak menggunakan akaun berkenaan. Ini boleh dilakukan dengan ke Settings, seterusnya pada Privacy and Security, anda boleh menetapkan pada pilihan akaun Self-Destruct. Selain daripada itu, terdapat sejumlah ciri-ciri menarik yang lain pada Telegram Messenger termasuk kebolehan untuk membuat panggilan video, panggilan suara dan sebagainya. Bagi anda sendiri, apakah tips menarik pada Telegram Messenger? Jangan lupa untuk berkongsi dengan kami melalui ruangan komen di bawah. Sehingga berjumpa lagi, saya Syahmimi Ezra untuk Aman. Ma'asalamah.